Semoga apa yang akan disampaikan ini akan semakin menambah wawasan kita, semakin menambah pengetahuan kita, dan tentu ini bagian dari proses pintu hidayah yang Allah jaga terus. Memang tema kali ini berseri cukup panjang, karena memang keunikan, keajaiban, dan luar biasanya mimpi Muhammad Qasim ini tidak akan pernah habisnya sebetulnya. Ini berarti seri keempat ya, dari bagaimana keajaiban mimpi Muhammad Qasim yang saya pribadi rasakan, dan mungkin rekan-rekan rasakan. Ya. Nah, pada seri keempat ini, kita akan mulai dengan sesuatu yang sangat juga mendasar, dan ini luar biasa membuka tabir ya, di mana seperti apa posisi ulama di ujung akhir zaman ini. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu agar rekan-rekan memahami mengapa sekarang ini saya pribadi mulai lebih keras ya. Saya mulai lebih tegas gitu, di dalam rangka menyampaikan informasi ini ke publik. Menyampaikan lebih keras tentu banyak risiko yang harus kita ambil ya. Tapi saya sendiri mengambil risiko itu ya. Kenapa demikian? Karena sudah dalam posisi bagi saya, bagi kita, bagi Majelis Gajah sudah sangat darurat. Karena berbagai peristiwa besar ke depan yang semua begitu sangat jelas dalam dalilnya, dalam hitungan waktu sesungguhnya sudah sangat tidak cukup memberikan informasi ini ke umat ya. Sudah jauh dari, jauh sangat kurang waktunya. Karena memang peristiwa ini insya Allah tidak akan lama lagi terjadi. Peristiwa yang mengejutkan dunia, berbagai musibah dan sebagainya. Bahkan dari apa yang dipaparkan oleh Ketua BMKG di dalam rapat dengar DPR dua tiga hari yang lalu, jelas tergambar satu isyarat bahwa Jakarta pun jika terjadi gempa yang sudah diperkirakan sulit untuk tidak terkena dampaknya. Ya. Maka BMKG memutuskan membuat dua pusat informasi gitu ya, di Jakarta dan di Bali. Di Jakarta pun rencananya gedungnya harus baru karena harus tahan gempa. Demikian juga dengan anomali cuaca saat ini, di mana insya Allah kita sudah memasuki musim kemarau sekarang ini. Dan terasa sekali musim kemarau sekarang ini langsung panas ya. Beda dengan yang dulu-dulu. Jadi panasnya sudah baru saja masuk satu hari kedua musim kemarau sudah panas. Bisa dibayangkan jika sudah 2-3 bulan ke depan akan semakin panas. Suhunya itu naik daripada sebelumnya. Maka jika benar, sekali lagi jika benar, bahwa ini sudah masuk fase di mana sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan, baik mungkin fase tahun pertama atau sekarang ini tahun kedua, maka jelas Dajjal sudah bisa kita hitung, karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan setelah tahun ketiga
musim kekeringan terjadi, maka Dajjal sudah muncul, sosoknya sudah muncul. Dan kemunculannya pasti out of the box, tidak bisa diperkirakan siapa dan sebagainya. Bahkan mayoritas tidak tahu itu Dajjal. Yang tahu hanya orang yang bisa, yang membenci perbuatan-perbuatan Dajjal dan orang mukmin. Syarat orang mukmin yang pertama tidak melakukan syirik tentunya. Karena kalau seseorang melakukan syirik bukan orang mukmin. Ya. Karena tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira makanya kita coba dengan keras bicara dan menunjuk hidung. Tidak ada kebencian apa-apa dari kita ya. Kecuali supaya mereka mau menoleh, itu saja. Mau menoleh, mau mempelajari dengan serius. Maksud kita begitu. Dan resikonya saya ambil. Artinya kalau ada yang katakanlah sakit hati, kemudian dendam, bahkan menyerang fisik secara fisik, gitu, saya siap. Jadi artinya sudah saya perhitungkan semuanya. Saya lebih bagus mengambil jalan mengingatkan dengan keras. Kenapa? Nah ini jawabannya. Di dalam mimpi Muhammad Qasim, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu bahwa ulama saat ini sedang tuli, sedang bisu, dan sedang buta. Kira-kira kalau tuli, kalau diomongin hati-hati sebelah kini, kiri ada lubang, kira-kira kedenger gak orang tuli? Jadi harus diapain? Dicolek kan? Nah, colek. Jadi jelas sekali, ini kata Allah loh, di dalam Mubasirat, bukan kata saya, bukan kata orang, bukan kata Qasim, karena kita sudah yang meyakini 100% bahwa mimpi Muhammad Qasim adalah kabar kenabian. Bagi kita, jelas dalilnya, jelas hadisnya, lebih dari 50 hadis tentang hadis-hadis tentang mimpi. Jadi mimpi itu adalah pengganti daripada dicabutnya ilmu dan ulama saat ini. Sudah tidak ada. Itu prinsip Majelis Gajah. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Silahkan, saya sudah menyampaikan kepada siapapun, saya siap diminta pertanggungjawaban atas ucapan saya ini semua, bahwa sekarang ulama dan ilmu sudah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi maka diganti dengan mubasyirat. Baik. Karena informasi yang diterima oleh Muhammad Qasim dalam bentuk kabar kenabian yang jelas-jelas mengatakan Allah memberi informasi bahwa Dajjal telah membuat mereka tuli, bisu dan buta. Dan mereka tidak mampu berpikir. Oh, saya bacakan lengkap mubasyiratnya. Ada dua informasi yang spesifik tentang bagaimana justru ulama ini sedang buta, tuli, buta dan tidak mampu berpikir. Saya kutip ya mimpinya. Dajjal belum dalam kekuatan penuh saat ini. Tapi dia sudah sekuat ini. Seberapa berbahayanya dia ketika nanti telah memperoleh kekuatan penuh. Lalu kami memutuskan untuk pergi menemui beberapa tokoh. Ya. Tokoh berpengaruh maksudnya dari tanda kutip ulama. Tetapi sebelum kami sampai kepada mereka nih, artinya informasi itu belum sampai kepada mereka, Dajjal telah membuat mereka tuli. Tuh, ini kata Allah. Dajjal telah membuat mereka tuli, bisu, dan buta. Dan mereka tidak mampu berpikir atau memahami apa-apa. Tuh, kalau tidak mampu berpikir dan tidak memahami apa-apa, berarti on ini. Namanya, definisinya ya. Berarti boleh kita mengatakan bahwa tokoh-tokoh agama sedang dalam keadaan on. Sebab di sini begini kalimatnya. Marah kepada Muhammad Qasim, jangan ke saya. Mereka tidak mampu berpikir dan memahami apa-apa.
Orang yang tidak memahami apa-apa berarti dalam keadaan on. Ya, seolah-olah sedang dalam keadaan koma, tuh, pingsan. Ini kata Allah loh, di dalam mimpi Muhammad Husain. Ya. Aku menjadi sangat terkejut. Kenapa Dajjal bisa segini kuat? Bagaimana dia bisa tahu kami akan pergi ke tempat-tempat sehingga dia Dajjal menanamkan sihir kepada mereka? Lebih dahulu. Tuh, waduh, luar biasa ya. Jadi artinya iblis sudah membuat skenario bahwa sebelum Mubasyirat ini muncul, ulama sudah mulai tersihir Dajjal. Ulama sudah dalam kondisi dibuat tuli, bisu, dan buta. Jadi artinya ini mengisyaratkan di dalam mimpinya Qasim mau menyampaikan ini ke ulama. Loh, tapi kok ulama sudah tersihir dulu Dajjal? Tuh kan? Aku memberitahu orang-orang yang sedang duduk bersamaku. Siapa duduk bersama Muhammad Qasim? Para helper kan? Oke. Okay. Dajjal mengejar kita. Aku memiliki sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Dan Dajjal belum mencapai kekuatan penuh sekarang, maka dia tidak akan menyerang kita dari depan. Tetapi dia akan menyerang kita dari sihir dari belakang. Tuh. Kita itu siapa? Helper. Berarti yang mau mendengar orang-orang biasa kan? Helper berarti ini. Jadi mimpinya Mubasyirah turun, ini isyaratnya. Kemudian mau disampaikan kepada para ulama, tapi langsung nolak ulama. Ya. Dan itu terjadi. Berarti mimpi ini sudah terjadi, menjadi kenyataan. Berarti kalau mimpinya menjadi kenyataan, insya Allah ini mimpi dari Allah. Karena Allah Maha Tahu. Ya. Tuh, perhatikan. Dan benar, kepada kita nih helper, dia akan menyerang kita dari mana? Dari belakang. Kalau ulama dari depan langsung serang. Sehingga ulama buta, tuli, budek, ya. Oon di sini jelas, ya. Begitu. Oke. Tapi kepada helper yang menyadari, helper itu mayor-mayor itu orang-orang bodoh-bodoh agama, orang-orang biasa seperti zaman Nabi dahulu, zaman Nabi Isa, zaman Nabi semua, yang menerima justru orang-orang kelapisan bawah. Ya. Terjadi ini, helper banyak yang terkena fitnah. Ya. Ada yang sudah menuhankan Qasim juga, ada itu. Ya. Padahal justru mengapa kami Majelis Gajah, khususnya saya, harus melihat Qasim dalam keadaan masih di bawah rata-rata. Saya paham betul sekarang. Maksudnya supaya Allah mengingatkan kepada saya khususnya, yang memimpin Gajah ini, jangan memperlakukan Qasim berlebihan atau gulau. Jangan. Qasim itu makhluk biasa, pandanglah hanya aku. Qasim itu hanya perantara saja. Ya. Nabi saja begitu kan, perantara. Kenapa Qasim dijadikan perantara? Kenapa yang nunjuknya Qasim? Karena paling apa coba? Paling jujur. Definisinya yang benar itu, kenapa di Qasim kok orang yang begini ditunjuk sama Allah, walaupun dia ahlul bait Nabi, pasti. Karena juga sudah kita temukan suratnya kan, melalui teman kita yang orang Amerika itu. Yang melihat langsung. Surat nasabnya yang sudah lusuh ya. Ada ya diagram-diagram lah, keturunan dari mana dari mananya. Nah, jadi kenapa Allah memilih Al-Mahdi model begini? Kenapa tidak yang soleh? Kenapa tidak yang hebat, yang pemberani gitu loh? Karena definisinya jangan menyalahi aturan Nabi. Kalau menyalahi berarti salah Nabi, salah berarti.
Karena Nabi gak boleh salah. Nah benar ternyata. Orang yang paling, paling jujur. Dan benar sudah saya buktikan. Dari mana tahu Muhammad Qasim paling jujur? Ya itu tadi. Kita jauh-jauh dari Indonesia, ngabisin duit tidak sedikit. Kita sudah ujlah di sana lah ya. Sementara di Pakistan pindah dulu menyelidiki dia semua. Bukan uang recehan, uang ratusan juta habis. Ya. Dia tahu itu. Tapi ketika dia futur sholat, ya. Dia futur, saya gak mau sholat karena Diki. Saya gak mau sholat karena dilihat orang lain. Ya. Dia hanya mau lihat. Dia tidak sholat aja sudah. Kalau lagi futur ya. Nah, kalau lagi sholat ya dia mau sholat, sholat. Nah, jadi itu menunjukkan kejujuran tingkat tinggi, ekstrim kejujurannya. Baik. Maka sekarang jelas helper pun banyak yang sudah terkena fitnah. Saling menjelekan, terus punya penyakit hati. Banyak, tidak sedikit helper yang begitu ya. Makanya terpecah belah sekarang. Ditambah lagi Muhammad Qasim sendiri, di dalam mimpinya jelas banget, dia sendiri tidak mampu melawan sihir Dajjal. Buktinya apa? Dia sekarang sedang tertutup topeng Dajjal. Artinya wajah Qasim itu yang aslinya sudah diselimuti oleh perilaku sihir Dajjal. Masih keduniawian kadang-kadang. Masih mungkin senang disanjung dan sebagainya lah pokoknya. Banyak hal yang saya temukan juga di sana ya. Nah ini berarti keadaan Qasim itu menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang sanggup menghadapi Dajjal. Kecuali yang Allah. Nah, masih ada kecualian. Kecuali yang Allah kehendaki. Ada kelompok yang tetap siap menghadapi Dajjal. Ya, mudah-mudahan yang siap dan mampu menghadapi Dajjal, kita mudah-mudahan nih doa. Aminkan, aminkan. Amin. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang mampu melihat dan melawan Dajjal ya. Karena tidak semua 100% manusia tidak menghadapi Dajjal. Karena dalam hadisnya itu ada kelompok yang terus berani berhadapan memerangi, melawan Dajjal. Ya. Walaupun mayoritas tidak sanggup. Mudah-mudahan barangkali kita yang Allah tunjuk, yang Allah kehendaki. Amin ya. Tapi bukan mengklaim loh ya. Sekali lagi kita hanya berdoa ya. Mudah-mudahan kita, mudah-mudahan. Walau alam, kita hanya berusaha. Baik. Karena itulah, berhati-hatilah kalian. Dan lakukan semua yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk melindungi dari kita dari Dajjal. Tuh. Baik. Luar biasa ya mimpi ini. Saya tambahkan dulu sebelum kita panjang lebar menjelaskan keadaan. Kehebatan mimpi Muhammad Qasim. Muhammad Qasim tidak tahu, saya jamin 1000% tidak tahu tentang hadis-hadis tentang keadaan ulama di ujung akhir zaman. Saya yakin juga tidak tahu dia bahkan tentang ulama su yang banyak dipublikasikan, dia tidak tahu. Saya jamin 100%. Karena saya sudah tes banyak hadis-hadis yang gampang saja dia tidak paham. Kurang memahami ya, kurang tahu dia bilang. Dia bilang sering jawab, I don't know, saya belum tahu. Atau dia begini, ya saya pernah mendengar tapi saya belum mendalam, belum tahu gitu loh. Begitu. Dia jawabannya begitu. Banyak hadis yang saya tanyakan ke dia, tapi jawabannya begitu ya. Dan itu polos memang. Saya lihat, saya gini-gini juga belajar psikologi juga, jadi sedikit memahami tentang bahasa tubuh yang dia tunjukkan kepada kita. Saya tambahkan nih. Mimpi satu lagi nih. Tadi mimpi pertama Dajjal buta tuli karena sihir Dajjal ya. Kemudian tidak tahu apa-apa, seolah bingung dia sendiri juga dalam menghadapi keadaan ini. Ya. Karena sihir Dajjal sudah sampai sebelum Qasim muncul nih. Sebelum menyampaikan ini. Mimpi yang berikutnya Dajjal nih ulama tanda kutip sedang tidur sekarang ini. Tidur semua. Kira-kira kalau tidur nyenyak, kita panggilin, ulama bangun, kedengar gak? Enggak lah, harus disiram pakai air. Nah sekarang dengan kata-kata, karena jauh-jauh rumahnya,
ya udah saya dengan kata-kata pedes sajalah. Tapi kata-kata pedes saya pun insya Allah masih ada rujukannya. Bukan asbun ya. Lalu aku pergi sekali lagi dan melihat ke arah tokoh-tokoh berpengaruh. Tuh, lihat. Kata ulama. Dan berkata, kapankah orang-orang ini bangun? Bangun-bangun. Tapi tidak bangun-bangun di dalam mimpi Qasim itu. Untuk berapa lama mereka akan berada di kondisi yang sama ini? Orang-orang ini hanya akan percaya kepadaku ketika mereka bangun. Tuh. Ulama akan mulai percaya ketika mereka sudah bangun. Dan itulah karena ketika pengikut mereka percaya kepadaku. Orang-orang ini hanya akan percaya kepadaku ketika mereka bangun. Dan itu adalah ketika pengikut-pengikutnya juga mereka akan percaya kepadaku. Jadi betul, kalau ulama percaya, pengikutnya pasti percaya. Ya kan? Kapan ini akan terjadi? Lalu aku berkata, aku harus meninggalkan mereka dan pergi ke sisi lain. Ke sisi lain perahu. Perahu ya. Aku harus meninggalkan mereka dan pergi ke sisi lain perahu. Mungkin mereka di sana aku bisa menemukan harapan. Dan di perjalanan kembali, aku membawa sejumlah obat-obatan bersamaku dan kami membungkus kaki orang-orang tadi di perban supaya dapat sembuh. Oh, situasinya jadi perahu ya. Lalu seseorang bertanya, kenapa kita pergi dengan perahu ini? Aku berkata, mungkin ini bisa menemukan sesuatu harapan karena kita berusaha namun tidak ada yang terjadi. Ya, tuh. Jadi artinya jelas ini ulama sedang tertidur semua. Tertidur oleh apa? Oleh apa tertidur ya? Betul, sudah aja. Oleh apa? Kenikmatan dunia. Kemarin sudah dibahas terjerembab duniawi semua. Bayangkan nih, teman-teman sekalian ya. Saya baru saja dapat share dari Prof. Nandan video tentang penjelasan Gus Baha. Gus Baha mengatakan, masya Allah, ulama sekarang ini senang dikawal, senang diulukan. Yo, kalau mau ceramah tuh dibikin pagar betis supaya umatnya tidak salaman barangkali. Wow, pagar betis itu ya. Pakai apa lagi tadi? Kawal pakai apa? Banser. Padahal nggak ngapa-ngapain kok ulama itu. Yo, nggak ada yang ngerebutin. Wah, gitu. Luar biasa. Padahal Gus Baha bilang Nabi itu ketika sudah futur Mekah, sudah kembali ke Mekah, sering tidak dapat ada makanan di rumahnya dan itu sudah aku puasa saja kepada Aisyah. Coba bayangkan. Padahal sudah disambut, sudah jadi pemimpin Mekah di awal-awal. Gus Baha bilang sering Rasulullah menemukan keadaan itu dari hadis Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, ya Nabi tidak ada bahan makannya, sudah. Aku puasa saja. Tuh. Masya Allah. Nabi sudah jadi Nabi. Sudah jadi pemimpin Pakistan lagi. Pemimpin Mekah. Bersikap begitu. Ya. Kita tadi makan pakai terong saja. Saya tahu sudah pada cemberut ini semua. Nabi sering tidak makan. Coba kita malu ya Allah, kita malu. Tapi sekarang tokoh-tokoh ulama coba. Mungkin tersinggung kalau tidak disambut, betul tidak? Turun dari mobil enggak disambut, tiba-tiba masuk sendiri ke musola. Balik lagi. Hah? Balik lagi. Bisa balik lagi tuh ulama sekarang. Benar-benar saya mendengar tadi Gus Baha itu sakit hati betul. Ya Allah, saya pengen namparin ulama sekarang sebetulnya. Gatal gitu. Iya, saya pengen namparin. Bilang saja lah ke semua ulama, saya pengen namparin gitu. Kenapa? Ketika nonton ini, dari Gus Baha itu penjelasan tentang keadaan Rasul, ya, yang ketika datang ke Mekah, dari Madinah kan, kemudian mulai memimpin Mekah, sering tidak ada makanan,
tidak minta-minta, tidak lantas, kenapa aku nih pemimpin umat Islam, nggak ada yang nyumbang, nggak ada yang apa segala macam, atau bagaimanalah. Rasul tidak mengatakan, ya Rasul, ya sudah aku puasa saja. Tuh, malu kita ya. Dan saya telat nontonnya setelah makan tadi baru nonton. Kalau tahu begitu, sudah nasi, makan aja. Nggak usah pakai Indomie. Tuh, saking kita ini merasa nggak enak. Jadi malu saya, sedih. Makanya saya, ya Allah, saya salah. Maafkan ya Rasul, saya kadang-kadang diuji sedikit aja kita sudah semerut. Padahal Nabi begini, ya luar biasa ya. Ya Allah, dengan dua mubasyirat ini, saya tadinya tidak tahu loh keajaibannya di mana. Keajaibannya adalah saya tidak tahu keadaan ulama sesuai hadis itu, enggak tahu saya. Siang saya ngedengar ulama su aja begitu. Di ceramah ustaz itu ulama yang menjilat pemerintah, begitu penjelasannya. Udah itu aja. Ternyata lihat kita buktikan. Ini keajaibannya. Setelah saya membaca ini ya, mendalami mimpi Muhammad Qasim ini, wah, kok separah ini ulama ya? Loh. Bukannya ada Ustaz Abdul Somad. Wah, yang kalau ceramahnya satu lapangan bola penuh. Bukannya ada Habib Rizik. Wah, Habib Mor. Wah, banyak UAS. Pengikutnya banyak, banyak. Kalau ini cuma 30 gelintir nih. Kalau itu banyak. Ah, masa sih kok Muhammad Qasim begini, apa salah nih? Ah, jangan salah nih. Informasi dari Muhammad Qasim nih. Ulama kok sampai begini berat, itu kan tuli, bisu, buta. Bukannya mereka ini dokter-dokter. Bingung saya. Akhirnya saya menggali hadis-hadis. Kagetlah saya. Ya Allah, benar. Inilah keajaibannya. Mimpi Muhammad Qasim membuka hidayah kita. Lihat, perhatikan. Saya ulang, ini sebenarnya sudah pernah disampaikan. Tapi untuk memperkuat ini ya. Dari Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah bersabda, manusia akan sampai pada satu zaman di mana Islam hanya tinggal nama. Tuh, Islam sekarang hanya tinggal nama, betul. Al-Quran hanya tulisannya, betul. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Jutaan penghafal Quran lahir setiap tahun, tapi Islam semakin terpuruk. Kiai Ustadz bermunculan semakin banyak. Pesantren semakin banyak di mana-mana. Pesantren penghafal Quran sudah mungkin ada ratusan ribu tempat yang melahirkan pesantren. Tapi Islam tidak pernah berjaya. Yang ada terpuruk. Tuh, benar kan? Quran tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid megah namun jauh dari petunjuk. Ini kita baca tafsir Quran di sini saja, pengunjung yang datang cuma sedikit. Malas itu. Sudah kelihatan kan dari itu. Jadi enggak ada giro mendengarkan tafsir itu. Terbukti nih. Ya. Masjid-masjid megah, benar, jauh dari petunjuk, betul. Sekarang ini masjid mahal-mahal. Coba kalau masjid-masjid yang dibuat Al-Azhar, waduh, mewahnya. Tebal sekali, karpetnya juga. Padahal tidak ada hubungan antara karpet yang tebal dengan kehusuan sholat dan niat, dan juga bukan syarat dari sholat. Ya. Banyak sekali. Di Pakistan juga begitu. Saya ke Pakistan, kalau sholat zuhur asal wajib, itu paling dua baris saja di masjid itu. Dua sab saja. Kecuali, ya memang Jumatan, ramai di mana-mana. Ulama-ulamanya adalah seburuk-buruknya manusia yang berada di bawah kolong langit. Dan dari merekalah asal fitnah, dan kepada mereka juga fitnah itu kembali. Tuh. Iya kan? Luar biasa. Contoh, ini yang sedang hangat nih, saya sampaikan, sedang hangat nih. Dari mereka lah sumber fitnah. Ya contoh, Habib-Habib itu ngaku keturunan Nabi, membangga-banggakan saya keturunan Nabi, kamu harus hormat kepada saya. Banyak sekali. Apa yang saya ucapkan, saya bisa buktikan dalam video-video mereka. Banyak saya kumpulan ratusan video. Hormatilah kami, kami darah dagingnya.
Pokoknya kalian masuk surga karena kami. Banyak itu. Kalian bisa dikasih syafaat oleh kami. Wah, banyak sekali. Bahkan ada Habib yang di kuburan itu, sebutkannya nama Habib, selamat langsung. Coba. Jadi sudah dipertuhankan ini. Fitnah dari mereka. Fitnah itu. Ternyata Allah buka aibnya sekarang. Pada saatnya Allah buka. Ternyata mereka palsu semua. Bukan keturunan Nabi. Ya. Pertama, dari dalil juga jelas. Kita pernah bahas ya, tema. Kalau perlu kita bahas lagi. Ternyata Rasulullah mengatakan, zuriyahku, keluargaku bukanlah orang-orang yang ngaku-ngaku itu. Walaupun dia zuriyah beneran, tetapi kalau dia melanggar, tidak sejalan dengan Nabi, tidak ada dalam track Nabi, maka itu bukan keluargaku. Keluargaku adalah orang-orang yang bertakwa dan ada dalam relnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling utama bagi Nabi adalah tidak mengikuti perilaku syirik. Itu keluargaku, itu ada hadisnya, bro. Jadi kalau ada pengikut-pengikut Habib-Habib di sini, ya harus sadarlah, mulai sadar. Itu ada dalilnya loh. Perilaku mereka Habib sekarang apa? Syirik semua, perilaku syirik. Membolehkan si foto, bahkan disarankan, pasang foto saya Habib, pasang foto saya Habib. Bisa mengusir setan dan sebagainya. Kalau kalian susah dalam rezeki, silahkan ngadu. Banyak sekali video-video mereka itu begitu. Itu jauh dari ajaran Nabi.